terbuka. Saya merasa senang karena saya bisa mengikuti program SMA terbuka. Selain saya bisa belajar di rumah, saya juga bisa merintis usaha sendiri, menjahit atau berjualan online. Saya merasa bangga sekolah di SMA terbuka karena selain gratis, saya nyaman sekolah di SMA terbuka karena di fasilitasnya gratis dan diberi buku, seragam, dan fasilitas lainnya. Selain bersekolah, saya bisa juga bekerja sambil membantu orang tua saya. Saya bekerja di konveksi, merintis bersama keluarga saya. Sekolahnya satu hari dalam seminggu. Pesan saya, semoga setelah saya lulus dari SMA terbuka, saya bisa melanjutkan sekolah saya ke jenjang yang lebih tinggi, ke universitas. Saya mendoakan SMA terbuka semakin berkelanjutan dan semakin sukses ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komarudin, pengelola SMA terbuka 2 Padalarang, TKB Batu Jajar. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih sekali kepada SMA Negeri 2 Padalarang yang telah banyak membantu untuk terselenggaranya SMA terbuka program jarak jauh untuk TKB Batu Jajar. Yang asalnya TKB Batu Jajar berdiri pada tahun 2016 hingga sekarang. Di awal di 2016 kami hanya mendapat satu kelas siswa kelas 10 dan itu pun masih bersatu dengan TKB Cipatat. Alhamdulillah di tahun berikutnya SMA terbuka 2 Padalarang di TKB Batu Jajar akhirnya berpisah sehingga sampai sekarang ini alhamdulillah sudah memiliki 3 angkatan untuk alumni. Oleh karena itu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan ucapan terima kasih banyak yang pertama kepada Kepala SMA Negeri 2 Padalarang dan juga kepada seluruh jajaran yang berkiprah di SMA Negeri 2 Padalarang program jarak jauh. Itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari TKB Cipendei. Jabatan saya sebagai pengelola dan saya bergabung dengan SMA terbuka itu dari tahun 2014 yaitu semenjak berdirinya adanya SMA terbuka yang dulu dikelola dari Dirjen PKLK dari pusat. Kesan dan pesan selama saya menjadi koordinator SMA terbuka banyak sekali. Kesannya saya bangga karena masyarakat di sini kebanyakan dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Saya bangga ikut peran serta untuk memajukan tingkat ketercapaian sekolah dari masyarakat yaitu dari minimal SMA. Karena banyak masyarakat di sini yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat SMA. Dan pesannya semoga SMA terbuka selalu ada dan bisa bertahan sampai masyarakat semua minimal lulusan SMA. Terima kasih SMA terbuka. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra, asal dari TKB Rembang, kelas 12. Alhamdulillah, saya bisa membantu orang tua sebab di SMA terbuka ini banyak ruang waktu yang saya bisa manfaatkan untuk mencari uang untuk membantu orang tua saya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih kepada SMA 2 Padalarang yang telah memberikan fasilitas saya dan kepada Kementerian Pendidikan dan Budaya. Semoga SMA terbuka ini makin lancar dan makin jaya juga. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini TKB Lembang melaksanakan tatap muka, di mana pelaksanaannya setiap 2 minggu sekali dilaksanakan di hari Jumat dan Sabtu. Biasanya kami bersama-sama dengan siswa melaksanakan pembelajaran di kelas. Pesan dan pesan dari kami pengelola TKB Lembang, pertama adalah kesannya bahwa pembelajaran saat ini adalah sudah dilaksanakan, bahkan sudah dipersiapkan jauh-jauh tahun, bahkan ini kesan bahwa sekarang digunakan untuk pembelajaran umum, yaitu pembelajaran jarak jauh. Pesan memang berat untuk pembelajaran jarak jauh dalam rangka membina, artinya membina kemampuan dalam berpikir, membina kemampuan dalam merasakan kegelisahan atau merasakan kekurangan anak-anak memang sulit. Tapi itulah pembelajaran model sekarang. Adapun pembelajaran model sekarang harus jujur, harus bertanggung jawab, dan tentunya memiliki rasa bahwa saya berkeinginan untuk bersekolah. Itu pesan dan kesan. Terima kasih kepada Kemendikbud yang pada saat-saat ini bahkan sudah banyak mengucurkan dana, baik secara langsung kepada siswa ataupun melalui sekolah. Dan itu hampir kami rasakan pada tahun-tahun sekarang lebih banyak dan lebih mengena kepada siswa-siswanya. Terima kasih. Sehari-hari saya biasanya bekerja di rumah karena saya merintis usaha konveksi di rumah. Saya merasa senang dengan adanya program SMA terbuka ini karena saya masih bisa ikut belajar dan tetap bisa bekerja. Jadi tidak meninggalkan pendidikan walau saya bekerja. Saya juga senang karena SMA terbuka ini belajarnya nyaman dan terutama gratis. Bahkan kita dikasih seragam, buku, sampai alat belajar. Alhamdulillah, pokoknya harapan saya ke depannya semoga SMA terbuka ini bisa terus berlanjut dan semakin besar. Terima kasih SMA terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ian Rustian dari pengelola TKB Ciamplas. Alhamdulillah, sebagian dari masyarakat yang ada di lingkungan saya ini merasa terbantu. Di antaranya mereka bisa melanjutkan ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi. Bahkan dari program ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Malahan ada kelebihannya, yaitu semuanya telah difasilitasi oleh pemerintah, baik dari segi seragam, baik dari segi modul, bahkan dari alat elektronik pun berupa HP Android itu dikasih pinjam dari sekolah, kuota juga sama dikasih.
Alhamdulillah ada beberapa dari TKB Ciamplas ini yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, melanjutkan ke perkuliahan. Mungkin ada beberapa orang di antaranya melanjutkan ke STEM, ada yang ke UIN. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kris Dianti, kelas 11 TKB Cisarua. Pengalaman saya sekolah di Semater banyak sekali, ada suka dan dukanya. Sukanya yaitu saya belajar di sini, sekolah di sini gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Juga kelebihannya yaitu saya bisa lebih membantu orang tua, bisa mengajarkan mengaji anak-anak. Karena adanya SMA terbuka, saya bisa bekerja sambil belajar. Terima kasih Kemendikbud, selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Kurniawati dari TKB Cisarua sebagai pengelola. Saya membimbing anak-anak di TKB Cisarua itu sudah 4 angkatan yang lulus. Alhamdulillah, khususnya kami para tutor di sini bisa membantu mereka, anak-anak yang mau melanjutkan sekolah dengan kendala 3T. Dengan adanya Semater ini, mereka bisa terfasilitasi, bisa melanjutkan sekolah sambil bekerja untuk mencapai cita-citanya. Selain karakteristik siswa yang berbeda dengan reguler, karena mereka ini ada yang sudah bekerja, terus motivasinya kan lebih banyak belajar kemandiri. Sukanya itu saat mereka itu berhasil, dua-duanya. Mereka bekerja, berhasil bekerja, dan berhasil belajar. Sehingga merasa kebahagiaan anak-anak itu bisa dirasakan oleh kami para tutor di sini. Itu saja mungkin yang saya sampaikan dari Semater ini. Terima kasih kepada Kemendikbud, kepada semua pihak yang telah dengan adanya Semater ini bisa membantu khususnya daerah saya sendiri, meringankan beban orang tua untuk anak-anak yang mau melanjutkan sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan beberapa hal tentang SMA terbuka ini. Dengan kehadirannya SMA terbuka, khususnya di TKB Sinangkerta ini, sangat membantu dan bermanfaat sekali bagi para anak-anak yang usia SMA untuk dapat melanjutkan. Kami berharap SMA terbuka ini masih tetap bisa berlanjut, karena SMA terbuka pada Larang Buah ini berbeda dengan SMA terbuka yang lain, yaitu SMA terbuka di Padalarang ini bisa melayani siswa dengan online, belajar online, sehingga itu untuk menjawab keterbatasan tentang waktu. Nah, dengan adanya online itu, anak yang sudah bekerja bisa belajar, bisa melanjutkan, tidak seperti anak-anak yang melanjutkan di sekolah reguler. Jadi dengan itulah anak yang sudah bekerja, dia sampai berdagang, bertani, dan sebagainya, dia bisa melanjutkan. Sehingga pada waktu luang dia bisa belajar. Nah itulah, kami berharap
SMA terbuka Padalarang ini masih tetap eksis, terutama di Sindang Kerta ini, karena masih banyak yang membutuhkannya. Karena siswa SMA terbuka di Sindang Kerta ini, siswanya memang di pedalaman, jauh dari pusat kota dan jauh dari sekolah-sekolah. Itulah harapan kami, sehingga kami berharap SMA terbuka di Padalarang 2 tetap hadir di TKB Sindang Kerta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Kartiman, pengelola TKB Cipatat. Selama mengelola saya di TKB Cipatat di Semater, alhamdulillah ada manfaatnya, terutama menjaring siswa-siswi yang putus sekolah, yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah reguler seperti biasa. Dengan itu saya sangat bersyukur sekali kepada pemerintah dengan adanya jalur ini sangat bermanfaat sekali, dan mudah-mudahan berkelanjutan, tidak putus di sini aja, bahkan kalau bisa sampai bisa melanjutkan kuliah secara gratis juga. Intinya saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah dan instansi yang terkait yang sudah mengadakan proses belajar jarak jauh. Sangat-sangat terima kasih sekali. Rupanya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.